sekarang berada di Manwan, tepatnya di Harvest Beach, di Noah Ark Resort and Hotel. Ini adalah tempat wisata yang bertema Kristen. Manwan ini dulu kampung kecil ya, tapi sekarang diubah menjadi resort. Terletak di antara Singi dan Lantau Island. Terus yang bagus itu di sana ada sebuah jembatan ya, jembatan terpanjang nomor 16 di dunia loh. Jadi jembatan itu menyeberangi laut gitu. Dan pembuatannya itu terpanjang. Maksudnya gimana ya? Pas dibuatnya itu tahun berapa gitu tuh terpanjang di dunia, tapi sekarang menjadi nomor 16 di dunia. Dan nanti kita akan lewat jembatan itu ya. Jadi menyeberangi laut naik bis. Lihat sensasinya, view-nya juga wow, cantik banget. Nah, bentar lagi kita akan melewati jembatan Singma ya. Akan lewat di atas laut loh. Dengan panjangnya tuh aku nggak tahu berapa ya, tapi panjang banget tuh ya, menyeberangi laut. Itu kita kayak apa ya, digantung di angkasa. Kalau jatuh gimana coba? Nah, sekarang kita lewat jembatannya nih. Lewat jembatan Singma. Saya udah berkali-kali lewat sini, tapi juga enggak merasa di atas laut gitu ya. Pas lewatnya itu. Tapi kalau sekarang saya sudah sadar, ternyata saya itu lewat di atas laut. Kalau dulu kan saya pergi ke Noah Ark gitu kan, enggak paham tuh. Cuman kok lewatnya bagus banget jembatannya tuh. Waktu itu belum tahu ya. Dua kali dan ini yang ketiga kalinya kayaknya. Ini adalah juga jalan menuju ke bandara. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke Hong Kong, terus turun di Bandara Kai Tak ya. Kalau ke Hong Kong itu pasti lewat jalan inilah. Pasti lihat jembatan ini ya. Soalnya ini juga jalan menuju itu bandara, Bandara Kai Tak. Terus juga kalau mau ke China itu juga lewat jalan sini ya. Sekarang udah sampai di Noah Ark. Noah Ark itu maksudnya kapal Nabi Nuh ya, tapi ini yang bikin orang Kristen jadi bertema Kristen gitu ya. Dan kapal ini dibuat kayak aslinya gitu, maksudnya gedenya, kayunya itu menurut versinya itu ada yang bilang dari kayu jati, ada yang bilang dari kayu apa itu kan. Terus ini menurut versi Kristen itu dibuat seperti aslinya, kayunya sama gedenya sama bentuknya. Tapi nggak masuk ke sini lah, bayarnya mahal tuh. Kalau orang Indonesia mau 500.000, saya udah pernah masuk sekali, sekarang nggak masuk lagi.
kalau lihat view bagus kayak gini tuh pinginnya selfie ya, biar orangnya nggak cantik tapi paling nggak view-nya kan cantik. Seneng sekali lihat view cantik ini, pasti selfie. Wow, sangat keren. Ini adalah Hong Kong rasa Indonesia tuh. Tuh lihat yang di pantai semuanya mbak-mbak cece-cece Indo yang pakai jilbab. Jadi kalau hari Minggu pas libur di jalan-jalan di mana-mana itu kayak Indonesia aja. Semuanya pakai jilbab, semuanya orang Indo. Cece-cece Indo, cece yane cece. Menyusuri pasir putih nih, kalau seandainya punya pacar enak tuh berjalan di atas pasir putih di pantai berduaan, tapi itu cuma mimpi doang. Ya, ini adalah pantai dengan pasir putih, cantik banget view-nya. Padahal dulu ini perkampungan sepi loh, perkampungan bener-bener, tapi dibangun sekarang jadi cantik kayak gini, jadi wisata internasional. Pantai Manluan memang sangat cantik ya. Ada pasir putih, ada batu gede, pokoknya view-nya terlalu cantik tuh. Ada resort, ada Noah Ark, ada jembatan Singma, lautnya juga bagus tuh. Jadi wow, perpaduan yang sangat keren. Kalau punya rezeki datang ke Hong Kong, datang ke sini, wow, keren banget pokoknya ya. Nah, ini adalah batu-batuan kecil di sepanjang pantai ya. Kalau kita mau olahraga ini ya, kita buka sepatu jalan-jalan ke sini itu. Ada kerikil, tempatnya sangat alami ya, tapi saya nggak berani buka sepatu soalnya.
soalnya nggak bawa sendal ya. Kalau bawa sendal enak, kakinya kotor nggak apa-apa, terus nanti bisa cuci kaki. Kalau pakai sepatu, pakai kaos kaki tuh susah ya. Jadi ya ini aja, pakai sepatu aja. Harusnya kalau bawa sendal, bawa celana pendek tuh enak kesini.